Surah Al-Kahfi Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihi al-kitaba wa lam yaj'al 'iwaja Segala puji bagi Allah yang telah menurunkan kitab Al-Qur'an kepada Muhammad hambanya dan dia tidak menjadikannya bengkok sebagai bimbingan yang lurus, untuk memberikan peringatan akan siksa yang sangat pedih dari sisinya dan memberikan kabar gembira kepada orang-orang yang beriman yang mengerjakan kebajikan. Bahwa mereka akan mendapat balasan yang baik, <meng> mereka kekal di dalamnya selama-lamanya, <meng> dan untuk memberikan peringatan kepada orang-orang yang berkata, "Allah mengambil seorang anak." Mereka sama sekali tidak mempunyai pengetahuan tentang itu, dan begitu pula nenek moyang mereka. Alangkah buruk kata-kata yang keluar dari mulut mereka. Mereka hanya mengatakan suatu kebohongan belaka. Maka, barangkali engkau, Muhammad, akan mencelakakan dirimu karena bersedih hati setelah mereka berpaling. Sekiranya mereka tidak beriman kepada keterangan ini, sesungguhnya Kami telah menjadikan apa yang ada di bumi sebagai perhiasan baginya, agar Kami menguji mereka: "Siapakah di antara mereka yang paling baik amalnya?" Dan kami benar-benar akan menjadikan pula apa yang ada di atas bumi menjadi tanah yang tandus lagi kering. Surah Yusuf Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Ra Tilka ayatul kitabil mubin Alif Lam Ra Ini adalah ayat-ayat kitab Al-Qur'an yang jelas Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun Sesungguhnya kami menurunkan Al-Qur'an dengan berbahasa Arab Agar kamu mengerti, kami menceritakan kepadamu Muhammad kisah yang paling baik dengan mewahyukan Al-Quran ini kepadamu, dan sesungguhnya engkau sebelum ini termasuk orang-orang yang tidak mengetahui.

Kulihat semuanya sujud kepadaku, ayahnya berkata, "Wahai anakku, janganlah engkau ceritakan mimpimu ini kepada saudara-saudaramu. Mereka akan membuat tipu daya untuk membinasakanmu. Sungguh." Setan itu musuh yang jelas bagi manusia. وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها كما أتمها على Dan demikianlah Tuhanmu telah memilihmu sebagai nabi, dan mengajarkan kepadamu sebagian dari takwil mimpi, dan menyempurnakan nikmatnya kepadamu dan kepada keluarga Yakub, sebagaimana Dia telah menyempurnakan nikmatnya kepada kedua orang kakekmu sebelum itu, yaitu Ibrahim dan Ishak. Sungguh. يو هنم مها من طهوي، لقد كان في يوسف وإخوان سورة لقمان بسم الله الرحمن الرحيم (الم) الم

yaitu orang-orang yang melaksanakan solat, menunaikan zakat, dan mereka meyakini adanya akhirat. Mereka lah orang-orang yang tetap mendapat petunjuk dari Tuhannya, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Dan di antara manusia ada orang-orang yang mempergunakan percakapan kosong untuk menyesatkan manusia dari jalan Allah tanpa ilmu dan menjadikannya olok-olokan. Mereka itu akan mendapat azab yang menghinakan. واذا تتلى عَلَيْهِ آيَاتُنَا وَلَا مُسْتَكْبِرًا كَأَن لَّمْ يَسْمَعْهَا كَأَنَّ فِي أُذُنَيْهِ وَقْرًا فَبَشِّرْهُ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ